Dia kata dia bangun dalam pukul 4 macam tu, dia tengah duduk dalam keadaan sunyi awal pagi ni, dia dengar macam ada suara perempuan yang menangis. Perempuan yang sedang menangis. Dekat dalam bilik air. Dan waktu dia nak tidur, dia diganggu sekali lagi. Yang mana waktu dia tengah tidur dalam bilik ni, dekat atas dia ni adalah shilling lah. Atas shilling seperti ada orang yang berlari. Deng 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 tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah. Taklah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau, berwarna hitam, keluar daripada. Dia nampak muka, muka makhluk ni tadi. Sat, cubalah buka nak tanya. Daripada arah sat ini, ketiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barakah. Di dalam episod kali ini, saya akan kongsikan dengan anda beberapa lagi kisah seram yang dikirimkan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Get your coffee, jom! Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama ni. Pengalaman ini diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Safia. Yang mana Safia ni ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia tinggal di sebuah rumah sewa yang terletak di Sri Iskandar, satu kawasan di negeri Perak. Safia bukanlah berasal daripada Perak. Ini berasal daripada Pahang dan dia berpindah pun pada waktu tu sebabkan ikut suamilah. Dia waktu tu dia baru saja mendirikan rumah tangga dan rumah sewa dia ni pun bukannya dah lama kosong. Dia baru, orang kata apa, baru pindah ke, tak ada, tak. Suami dia dah duduk situ dulu dah sebelum suami dia kahwin dengan si Safia ni. Dan suami dia dah pun sediakan kelengkapan asas lah. Contohnya macam peti ais, macam dapur kan, ataupun mesin basuh, semua tu memang dah ada. Jadi mudahlah. Dan Safia kata dalam rumah ni pun auranya memang okey je, kejiranan okey, kira best lah duduk dekat situ. Dan pada mulanya memang tak ada apa-apa gangguan. Tapi selepas saja 4 bulan dia mendirikan rumah tangga, dia disahkan hamil ataupun mengandung anak sulung dia. Yang mana pada waktu tu ahli keluarga belah suami dia ataupun belah mertua dia lah sangat-sangat happy lah ataupun excited gila sebab suami dia ni adalah anak yang kedua dalam keluarga. Dia ada seorang abang ipar yang dah lama berkahwin tapi belum ada cahaya mata lagi. Maknanya belum, orang kata belum ada rezeki lah. Jadi adik-beradik suami ni memang excited gila. Mak dengan ayah mertua dia pun sangat-sangat happy kan. Okey je lah waktu tu. Dia pun selamat melahirkan, dia pantang di rumah mak dia dan kemudian pantang di rumah mak mertua dia sekali. Waktu dibalik semula ke rumah ni, bermula beberapa siri gangguan. Yang mana pada waktu tu usia anak dia dalam lingkungan 8 bulan macam tu. 8 bulan. Jadi dia kata pernah berlaku satu kali yang mana waktu tu dia berada di dapur. Berada di dapur sedang buat kerja dapur sikit lah dan kemudian anak dia bermain di bahagian depan. Ruang tamu tu dia memang dah bentangkan tilam. Lepas tu anak dia nak main apa, main lah kat situ kan. Golek-golek. Dan anak dia baru pandai-pandai macam
panjat-panjat tau, pegang almari, lepas tu berdiri macam tu. Dan di atas kabinet TV ni pula ada TV dan kemudian adalah pasu bunga macam hiasan, pasu bunga hiasan tu kan. Sedang dia buat kerja di dapur, tiba-tiba dia terdengar bunyi benda jatuh dekat depan. Dan serentak dengan tu anak dia menangis. Waktu ni Safia cakap dia terus berlari ke bahagian ruang tamu dan dia nampak anak dia dah terbaring. Sebelah anak dia ada pasu bunga hiasan yang boleh dikatakan besar jugalah. So dia terfikir, anak aku kena impak dengan pasu ke? Dia kata macam tu. Dan dia terus angkat anak dia. Dia kata dia tengok pasu tu, dia kata macam mana pasu ni boleh jatuh. Sedangkan pasu ni berada betul-betul dekat atas kabinet tu, elok je. Bukan berada dekat tepi ke, tak. Dia berada di bahagian tengah, betul-betul dekat sebelah TV. Macam mana boleh jatuh? Dan anak dia pun takkan boleh sampai untuk capai pasu bunga tu. Dia berfikir adakah pasu bunga ni bergerak dengan sendiri. Tapi dia memilih untuk fikir yang ini silap dia lah. Mungkin dia letak bahagian tepi kot. So benda tu jatuh, dia tiup angin ke. Dia cuba berfikiran logik lah kat situ. Gangguan yang kedua pula, yang mana berlaku pada satu petang. Satu petang mana anak dia dah besar sikit lah waktu tu. Okay, anak dia dah mula main dekat tepi meja apa semua kan. Ada satu meja betul-betul dekat depan sofa tempat dia tengok TV. Okay, dan kemudian dia buat air untuk dia tengok TV lah. Benda ni berlaku petang. Suami dia berada di dalam bilik sedang tidur. Sebab malam tu suami dia akan kerja. Okay, dia pun buat air sambil dia tengok movie ni. Dia kata, bunyi dekat dapur tempat ruangan laundry ni. Dia punya mesin basuh dah siap dah basuh baju. Dia pun bangun lah, biasalah orang rumah kan. Dia pun bangun, pergi ke bahagian laundry, keluarkan kain. Masuk dalam bakul, masuk dalam bakul. Dan kemudian waktu dibawa kain ni ke depan untuk dijemur di bahagian luar, dia berderau darah dia sebab dia nampak cawan air dia tu hampir sikit lagi nak jatuh daripada meja. Dan apa yang lebih orang kata merisaukan adalah anak dia berada betul-betul dekat tepi cawan tu. Safia kata dia lari, dia pergi dekat cawan ni, dia angkat, dia letak balik kat tengah. Dan dia kata dia ingat cawan ni dia tak letak tepi, dia letak betul-betul dekat tengah-tengah meja tu sebab dia takut anak dia capai kan. Dan dia kata kalau air tu jatuh dekat anak dia, tak tahulah apa yang akan berlaku lah sebab air tu air panas kan. Lepas tu dia kata, dah dua kali dah. Sebelum ni pernah berlaku pasu. Sekarang ni cawan air pula. Okey. Gangguan yang ketiga ni pada saya lebih menyeramkan. Yang mana dia berada di bahagian depan ruang tamu. Dia sedang duduk dekat sofa ni. Dan kemudian anak dia sedang baring dekat dalam bilik. Bilik anak dia lah. Memang dia dah sediakan satu bilik. Ada mainan apa semua, anak dia dekat situ. Okey, waktu anak dia sedang main dalam bilik, entah macam mana, mungkin anak dia mengantuk. Anak dia tidur dalam bilik tu, terbaring dengan mainan-mainan dia sekali kan. Dan bila Safia ni tengok, anak dia tidur, dia tak naklah kacau. Dia pun duduk dekat depan. Waktu dia tengah duduk, selang beberapa waktu, dia kata tak lama pun lepas dia tengok anak dia tu, dia terdengar dekat dalam bilik anak dia, permainan yang boleh dikatakan macam lori lah, lori kecil tu kan. Bunyi macam benda tu ditolak. Macam tu. Lepas tu ada mainan yang sedang dimainkan. Menyebabkan si Safia ni mula tengok ke dalam bilik. Yang mana dia kata, sekejap ni anak aku tidur kan? Dia cakap macam tu. Dia pun pergi ke arah depan pintu bilik ni. Terkejutnya dia apabila anak dia masih lagi tidur dalam keadaan posisi yang sama. Dalam keadaan posisi yang sama. Dan kemudian dia kata dia panggil-panggil nama anak dia. Anak dia memang tak bangun. Mana anak dia sedang tidur lah waktu tu. Kat sini dia dah bertambah takut. Dia simpan lagi daripada suami dia. Sampailah gangguan yang keempat, yang mana gangguan terakhir lah yang dia kena. Waktu tu dia sedang tidur dalam bilik bersama dengan suami dia dan juga anak dia. Anak dia tidur dekat dalam dekat satu ruangan lah tepi kan. Dia dengan suami tidur dekat belah sini. Ini mungkin sebab dia kata dia dengan suami dia tidur bersebelahan pada waktu tu. Dia kata dia tersedar daripada tidur sebab dia dengar suara anak dia menangis. Dia pasti itu memang suara anak dia lah. Bila dia terdengar, anak aku nak susu, dia cakap macam tu. Dia pun toleh pusing ke anak dia. Dan dia sangat terkejut apabila dia tengok anak dia sedang tidur elok. Dan suara tangisan itu datang daripada luar bilik. Luar bilik. Dan kemudian dia kejut suami dia. Suami dia tersedar dan kemudian dia cakap, bang, dengar tak suara budak nangis?
Anak dia cakap. Eh, anak dia cakap pula. Suami dia cakap. Eh, tu kot. Anak nangis kot. Dia cakap begitu. Abang tengok ni. Anak tidur. Dia cakap begitu. Eh, suami dia macam segar tau. Eh, ya betul. Habis suara siapa nangis kat luar tu? Bang, bang. Pergi tengok bang. Dia cakap begitu. Suami dia pun buka lah pintu bilik. Waktu suami dia buka pintu bilik. Kuat suara budak menangis seperti dalam rumah dia. Seperti dalam rumah dia. Dan kemudian suami dia check di satu ruangan, satu ruang, mungkin bilik, dapur semua. Dan suami dia kata, tak tahu suara bayi tu datang daripada mana. Ha, dia cuba dengar dekat tingkap, mungkin suara anak orang sebelah ke, apa ke. Tapi tak, suara tu sebenarnya dalam rumah dia. Ha, start daripada tu, suami dia panggil orang pandai. Ha, mungkin ustaz ke kan, orang yang pandai merukiah rumah, datang tengok-tengokkan rumah. Lepas tu orang ni tengok apa semua. Orang ni bagi tahu yang mana ada orang yang hantar sesuatu untuk mengganggu anak si Sapia ni. Ha, disebabkan iri hati. Ha, wawawalam lah, dia ada suspek seorang lah. Kalau saya cerita, anda dengar cerita saya daripada awal tadi, anda rasa siapa tahu kan? Ha, dalam ahli keluarga dia lah juga kan? Dan dia tak berani nak tuduh, dia hanya syak je. Syak mungkin orang tu lah. Tapi selepas beberapa sesi merukiah rumah dia ni, alhamdulillah, gangguan itu tidak berlaku lagi. Alhamdulillah lah, tak ada berlaku apa-apa kat anak. Dan sekarang ni pun anak dia dah pun berusia 2 tahun. Mungkin kisah ni berlaku dah lama kot kan? 2 tahun lepas mungkin kan? Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Safia. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Pengalaman ini datangnya daripada pengirim kita yang ingin dikenali dengan nama Ana, bukan nama sebenar lah. Yang mana Ana ni dinyatakan di dalam kiriman yang dia ni bekerja sebagai pembantu jualan ataupun sales assistant di sebuah kedai baju. Yang mana kedai dia ni terletak di dalam sebuah mall yang terletak di Ceras, Kuala Lumpur. Okey, dan menjadi kebiasaan lah. Seperti yang kita tahu, orang kerja mall ni masuk kerja pukul apa? Balik pun dah malam kan? Pukul 10 macam tu. Dan dikatakan setiap hujung bulan memang staff-staff ni akan balik lambat disebabkan dia punya penyelia akan bentangkan berapa sales pada bulan ni, apa yang perlu diperbaiki, siapa yang paling tinggi sales malam tu. Tapi biasanya dalam sebulan sehari je lah, satu malam je. Dia tak boleh nak bagi tahu benda tu pada awal pagi sebab kebiasaannya dia masuk, diorang akan mop ataupun diorang akan siapkan lah kedai ni kan, untuk kejap lagi bila buka je shutter, pelanggan akan masuk. Dan dikatakan mall ni memang ramai orang, sentiasa ramai orang lah. Dan waktu tu dalam pukul 10 lebih dekat pukul 11 macam tu, dia ni dah kena panggil lah dengan penyelia dia apa semua. Semua pekerja dah berkumpul. Waktu penyelia dia tengah cakap ni, tengah terangkan satu persatu, tiba-tiba Ana kata perut dia rasa tak sedap, nak buang air lah. Menyebabkan dia angkat tangan dan dia kata, bos, saya nak pergi tandas sekejap boleh tak? Dia cakap macam tu. Boleh? Tapi jangan lama-lama. Saya ada banyak benda nak cakap ni. Dia cakap macam tu. Okey. Dia pun terus ambil telefon dia. Dia ambil dia punya earphone. Pergi ke tandas dalam keadaan berlari-lari anak. Okey. Dan dikatakan bila dia sampai je kat bahagian hujung, yang mana ruangan untuk pergi ke tandas lah. Ruangan tu memang dah sunyi tau. Customer memang dah tak ada lah kan. Dan banyak kedai yang dah tutup. Dia pun pergi ke arah tandas perempuan. Masuk. Dan kemudian dia tengok semua pintu cubicle ataupun pintu-pintu tandas ini tertutup. Jadi bila dia jalan, dia tolak satu persatu. Tak ada orang, tak ada orang, tak ada orang. Sampailah cubicle paling hujung. Bila tolak tak ada orang, dia pun masuk terus. Masuk dan kemudian dia mulalah duduk buang air. Sedang dia buang air ini, timbul satu perasaan seram disebabkan dia kata sunyi sangat tau. Mulalah dia berfikir yang bukan-bukan. Dia cakap macam tu. Dan dia kata untuk mengelakkan dia berfikir macam tu, dia keluarkan earphone dia, sambungkan pada telefon dan kemudian dengarlah lagu. Dengar lagu sambil tu dia buang air kan. Dan kemudian waktu di tengah buang air ni, dengarlah sambil dengar lagu, selang beberapa waktu, lampu bilik air padam.
lampu bilik air ni padam. Gelap satu bilik air. Menyebabkan dia buka sebelah earphone dia dan dia kata, "Hello? Hello, saya ada kat dalam lagi tau. Ada orang dalam ni." Dia cakap macam tu. Tapi sunyi. Tak ada seorang pun yang menyaut. Dia kata, dah lah waktu tu dah pukul 11, lebih kurang 11.20 macam tu. Dia sorang-sorang dalam bilik air. Gelap pula tu kan. Korang bayangkan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi suara singki. Singki di bahagian luar ni. Orang macam ada orang buka tau. Macam tu. Macam ada orang yang sedang gunakan. Nah, kemudian dia kata dia pakai balik earphone. Dia settlekan kerja dia dekat dalam bilik air tu. Terus dia buka pintu bilik air. Berlari dia. Macam berlari berlari anak lah. Pergi ke arah pintu tandas ni. Yang mana luar pintu ni akan ada plug lampu. Plug lampu. Dia pekerja dia tahulah. Tapi kebiasaannya orang-orang yang apa, macam customer tak tahu. Sebab dia tersorok di sebalik macam apa macam poster. Macam tu lah dia cakap macam tu. Jadi dia pun keluar, dia ulurkan tangan. Waktu dia jalan di depan sinki ni, dia ada nampak satu perempuan. Seorang perempuan yang sedang pandang ke arah cermin. Dan kemudian tangannya dua-dua berada di sisi badan. Berada di tepi badan. Macam tak guna tau. Air ni menyala je macam tu. Dia pun terus buka lampu, toleh ke bahagian dalam bilik air. Dia sangat-sangat terkejut apabila susuk tubuh itu tadi dah tak ada. Tapi air masih lagi menyala. Ataupun masih lagi terbuka. Bergegas dia tutup air. Dia keluar daripada tandas ni. Terus berlari pergi ke arah orang kata ruangan yang mana. Inilah luas lah kan. Ada pintu kedai, pintu kedai, pintu kedai yang macam tu. Bila dia sampai di situ, dia terserempak dengan seorang security guard perempuan. Yang mana bila dia terserempak, dia pun security guard tu tegur dia. Awak daripada mana? Saya daripada tandas tadi. Dia cakap macam tu. Awak dalam tandas ke? Lah, saya tutup lampu tadi. Kenapa akak tutup lampu? Dia mula macam bergaduh lah dengan akak tu. Macam gaduh mulut je lah. Dan akak tu kata, akak tu buka pintu. Okay, dan kemudian dalam bilik air sunyi. Dia pun panggil, "Hello, ada orang tak? Ada orang tak?" Dia cakap macam tu. Tapi si Ana ni tak dengar. Sebab Ana ni pakai earphone kan. Dia pun okay, tak ada orang. Dia pun tutup. Sebab tu lampu bilik air tu terpadam. Dan siapa yang buka air tu, itu dia tak tahulah. Dan kemudian lepas dia dah bertelagah dengan akak tu, dia pun bersurai. Dia balik semula ke kedai dalam keadaan semua orang dah habis briefing dah. Dan kemudian bos dia kata, "Nanti apa-apa yang terlepas awak tanya kawan-kawan awak lah. Awak lama sangat dalam bilik air," dia cakap tu. "Sama bos, saya sakit perut," dia cakap tu. Yelah, tak apalah. Pergilah kemas-kemas sebab nak balik ni." Okey. Dia pun ambil barang-barang dia, shutter turun. Dia pun balik. Sepanjang malam dia berfikir, apa yang dia nampak betul-betul kat depan sinki pada waktu tu? Dan siapa yang buka air sinki tu sedangkan tak ada orang dalam bilik air? Hanya dia seorang. Tapi apa yang bagusnya, si Ana ni cakap, selepas daripada kejadian ini, guard yang berada di situ tidak akan panggil lagi tau. Dia masuk dalam bilik air, dia cek satu persatu, tak ada orang, baru dia tutup lampu. Sebab dia takutlah kejadian macam tu berulang lagi kan. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Ana. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Encik Nazim. Yang mana Encik Nazim nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram. Dia tinggal ataupun membeli sebuah rumah yang mana dikatakan rumah ini adalah rumah bekas orang bunuh diri. Tapi apa yang menarik adalah dia tinggal di rumah tu, dia diganggu. Okay, dia diganggu tapi dia tak pindah. Dia duduk situ sampailah gangguan di dalam rumah itu tiada lagi. Menarik lah. Dan Cik Nazim ni pada saya, dia sangat-sangat berani. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Encik Nazim nyatakan di dalam kiriman yang dia ni tinggal di Pasir Putih. Satu daerah di negeri Kelantan lah kan, macam korang tahu. Dan dia tinggal bersama dengan isteri dia. Dia ada beberapa orang anak. Yang mana ditulis di dalam kiriman ada 5 orang anak. Tapi anak yang dia nak tekankan di dalam kisah ini adalah
Uda. Yang mana anak dia yang nombor tiga. Dalam banyak-banyak anak dia ni, Uda ni je yang boleh dikatakan kurang menjadilah. Tak berapa menjadi. Nak dibandingkan dengan abang-abang dia, adik-adik dia, dulu daripada zaman sekolah memang belajar pandai apa semua. Uda ni je yang kurang sikit. Dan waktu Uda ni masih lagi bersekolah kan, anak-anak dia masih bersekolah, Uda ni boleh dikatakan dipinggirkan lah. Boleh dikatakan terpinggir macam tu. Dan ini boleh kita jadikan sebagai apa, pengajaran lah . Jangan ada pilih kasih dalam anak-anak. Okay? Mesti ada kelebihan masing-masing. Dan selepas saja isteri dia meninggal, 2 tahun selepas isteri dia meninggal, Encik Nazim ni jatuh sakit. Bukanlah sakit yang teruk. Cuma dia perlu pergi ke hospital, appointment, ambil orang kata ubat apa semua. Dan dalam banyak-banyak anak dia ni, yang kerap balik adalah si Uda ni, yang nombor tiga. Yang mana abang-abang dia, adik-adik dia semua bila telefon, bila nak balik tengok ayah apa semua kan, busy lah, tak ada masa lah, macam-macam alasan lah. Tapi si Uda ni dia kerap sangat balik. Dan Uda ni kalau nak dibandingkan dengan adik-adik yang lain, Uda ni duduk paling jauh. Duduk paling jauh. Tapi dia sangat ambil berat lah tentang ayah dia kan, iaitu Encik Nazim ni. Dan sampaikan satu masa dia berbincang dengan Encik Nazim ni, anak dia ni bincang, yang mana ayah duduk je lah dengan orang, dia cakap macam tu. Duduk dengan Uda, senang Uda nak bawa ke hospital ke apa, senang Uda nak balik selalu pun, yelah kewangan lagi apa semua kan. Dan Encik Nazim ni bersetuju, dia duduk rumah anak dia yang terletak di Sungai Karang. Dia duduk dekat rumah anak dia tu, tapi rumah anak dia tak besar manalah. Dan bila dia dah duduk dalam sebulan lebih macam tu, dia rasa macam tak selesa sebab yelah anak dia perlukan privacy sebab anak dia dah berkahwin apa semua kan. Menyebabkan dia cakap dengan anak dia, si Encik Nazim ni, dia cakap dengan anak dia, ayah nak balik kampung. Tapi anak dia berkeras, cakap tak boleh, jangan, duduk sini senang, orang Uda nak tengok kan. Kalau jadi apa-apa kan susah, ayah kat sana tak ada siapa yang nak tengok kan, dia cakap gitu kan. Dan pernahlah berlaku yang mana Encik Nazim ni sedang pergi minum. Minum macam ngetir macam tu lah dekat kedai. Dan kemudian dia tanyalah dengan orang-orang dekat situ, berbual punya berbual. Ada pula salah seorang daripada pelanggan ni cakap, bang, kalau abang nak ni, nak cari rumah, dekat sini ada satu rumah. Tapi rumah ni bukan dekat taman anak dia lah, dekat taman lain. Yang mana taman ni, rumahnya sebiji-sebiji lah. Boleh dikatakan macam banglo lah, 2 tingkat macam tu. Dia pun pergilah tengok rumah tu dengan anak dia. Dan kemudian bila dah telefon owner rumah tu apa semua, harga rumah ni jauh sangat dengan harga pasaran dekat sekeliling dia. Tahu, menyebabkan si Encik Nazim ni rasa dia nak belilah rumah tu. Dan anak dia, si Uda ni tanya, ayah beli rumah ni nak buat apa? Ayah seorang je, rumah besar macam ni. Sebenarnya macam ni, ayah niat ayah nak beli rumah ni, esok kalau dah meninggal, ayah meninggal, rumah ni ayah bagi pada kau, kau duduklah. Sebab anak dia ni masih menyewa lagi. Yelah macam saya kata tadi kan, kerja pun mungkin biasa-biasa je, nak beli rumah tak mampu. Jadi dia kata rumah ni dia bagi pada Uda ni. Uda ni duduklah, letak nama Uda tu kan. Uda ni kata betul ke ya, tak apa ke macam tu? Tak apa, ayah jual rumah ayah dekat Kelantan tu dengan tanah apa semua, dia nak beli rumah tu. Sebab dia kata dia duduk sana pun anak-anak jarang balik. Jadi yang ambil berat tentang dia adalah Uda ni je. Anak yang dulu masa kecil dia kurang ambil perhatian. Tapi bila dah besar, anak ni lah banyak ambil perhatian pada dia. Ambil berat pada dia, ambil perhatian pula, ambil berat pada dia. Jadi dia pun, dipendekkan cerita, dia belilah rumah tu. Deal dengan owner apa semua kan. Dan waktu dia berpindah masuk, bila barang-barang sampai kan dengan lori apa semua, ada satu perkara pelik yang dia alami. Yang mana semua orang yang mana kat sekeliling rumah ni keluar tau. Lepas tu tengok, macam tengok, siapa yang pindah kat rumah tu, siapa yang pindah kat rumah tu. Macam tu lah, macam semua sibuk nak ambil tahu siapa yang duduk kat rumah tu kan. Dan owner ni dulu adalah Chinese, berbangsa Chinese tau. Jadi dia kata dia pun turunkan barang apa semua, dan kemudian dia mulalah duduk dalam rumah tu. Dan rumah dia ni dengan rumah anak dia tak jauh, lebih kurang dalam 10 minit macam tu. Pada hari yang pertama je dia dah diganggu. Yang mana pada waktu tu betul-betul lepas maghrib, dia kata Encik Nazim dah, dia baru lepas mandi, dan kemudian dia bersiap untuk orang kata solat maghrib lah. Waktu tu dia pun duduk kan, sambil-sambil dia duduk ni, dia terdengar di bahagian dapur, di bahagian dapur ada rak-rak pinggan kan, seperti ada pinggan yang dialihkan, macam kring kring
krek, macam tu. Jadi dia kata, tikus ke? Ke kucing? Dia fikir macam tu. Dia pun bangun, pergi ke arah dapur dan kemudian dia tengok dekat dapur tak ada apa-apa pun yang bergerak. Seperti kat dapur ni macam ada orang tau, tapi tak ada apa-apa pun sebenarnya. Dia pun keluar balik, dia mulakan orang kata solat maghrib apa semua kan, isyak. Dan waktu dia nak tidur, dia diganggu sekali lagi. Yang mana waktu dia tengah tidur dalam bilik ni, dekat, dekat atas dia ni adalah shilling tau. Atas shilling ni seperti ada orang yang berlari. Dekat atas. Dan pada mulanya dia ingatkan tikus ke apa macam tu lah. Tapi bunyi tapak kaki ni seolah-olah macam sesuatu yang besar, mungkin musang ke macam tu lah. Dia kata, uish, apa benda kat atas ni kan. Dia pun dengar. Dia mulalah baca apa yang dia tahu dan gangguan itu tidak ada lagi. Waktu malam tu dia tidur, lebih kurang pukul 4 lebih pagi macam tu, si Encik Nazim ni dia bangun awal tau. Sebabkan dia nak solat apa semua kan, dan dia buat persiapan lah sebelum dia solat subuh apa semua ni. Dia kata dia bangun dalam pukul 4 macam tu, dia tengah duduk dalam keadaan sunyi awal pagi ni, dia dengar macam ada suara perempuan yang menangis. Perempuan yang sedang menangis. Dekat dalam bilik air. Dekat dalam bilik air. Dan kemudian bila dia pergi ke dalam bilik air, dia tengok tak ada apa-apa. Bunyi suara tangisan itu berhenti. Gangguan-gangguan ini berlaku banyak kali tau. Banyak kali. Sampaikan dia kata, pernah dia masuk ke dalam bilik air. Yang mana bila dia masuk, dia tengok dekat dalam bilik air ni ada gumpalan rambut yang berada dalam bilik air. Bila Encik Nazim bersihkan, esok dia datang kan, dia nak mandi, dia tengok ada lagi. Betul-betul dekat penutup sinki tu. Sinki tempat air keluar sinki tu kan. Dekat situ ada rambut. Rambut tu panjang. Dia tak tahu rambut siapa. Menyebabkan Cik Nazim tu tanya, kenapa dengan rumah ni? Ada fikir macam tu kan. Menyebabkan dia tanya jiran-jiran yang berada di sekeliling dia. Dan jiran-jiran ni cakap sebenarnya rumah ni dah lebih kurang 3 tahun macam tu kosong. Dan dulu owner dia adalah orang macam saya cakap tadi lah, orang Chinese tau. Dia ni bergaduh laki bini sebab laki ni yang suaminya ni ada skandal lah dekat luar. Menyebabkan isteri dia ni lepas pergaduhan tu, suami dia keluar, isteri dia tak tahan agaknya, kelar pergelangan tangan. Dekat dalam bathtub bilik air tu lah. Menyebabkan rumah tu dah lama kosong. Pernah ada orang menyewa tapi tak lama, lepas tu keluar. Barulah Encik Nazim orang kata apa, dapat penjelasan lah, patutlah rumah ni banyak gangguan. Kan, rumah ni bekas rumah bunuh diri. Tapi Encik Nazim tak pindah. Dia stay duduk kat situ, dia buatlah cara dia macam mana, dia mengaji, dia solat, apa semua kan. Hampir lebih kurang setahun lebih macam tu. Gangguan tu dia perasan, pelan-pelan hilang. Pelan-pelan hilang. Pernah juga satu gangguan, okay, yang mana ini saya tertinggal. Sebenarnya saya nak sepatutnya cerita tadi. Encik Nazim ni sedang mandi dekat dalam bilik air. Dan kemudian dia terdengar dekat pintu bilik air dia ni seperti ada cakaran, suara cakaran. Macam tu. Menyebabkan Encik Nazim ni dia macam heran. Punya apa tu? Dia tutup air shower dia. Tutup air shower dan kemudian dia tengok. Bunyi apa ni kan? Macam terdengar bunyi cakaran kan? Dia pun tengok ke arah pintu. Suara tu betul-betul macam ada orang cakar pintu daripada luar lah, depan pintu kan. Menyebabkan dia terus buka pintu dan suara tu tak ada dah. Hilang. Hilang dan tak ada siapa pun sebenarnya kat depan pintu tu. Dan sekarang ni rumah tu pun dia dah duduk dengan anak dia. Anak dia yang si Uda ni dah duduk. Dan alhamdulillah lah, cucu dia apa semua tak adalah kena ganggu ke apa, tak ada. Kat sini saya sukalah kan, bila saya baca kisah ni saya kata, nampak kan, puasa kan, bila kita mengaji, solat dalam rumah, itu adalah salah satu cara untuk kita dinding, pasang dinding dekat rumah kita, dinding gaib kan. Solat, mengaji, apa semua. Dan gangguan-gangguan ni, saya pastilah itu bukan roh ke, gentayangan ke, tak adalah. Itu bila dia dah mati tu, ataupun dia dah, ialah Cina kan, dia dah mati tu. Roh dia adalah urusan lain kan. Selepas daripada tu,
tak adalah lagi dia nak datang rumah tu pula ganggu orang, betul lah. Itu semua permainan syaitan lah. Bila dah ada cerita dalam rumah tu, orang bunuh diri lah apalah, mulalah dia kan bunyi-bunyikan pintu lah, main-main dapur lah, buat-buat suara nangis lah. Itu je yang dia boleh buat pun kan, untuk mengganggu kita, bagi kita rasa takut. Tapi Encik Nazir ni ialah orang lama, saya cerita tadi kan, orang tua kan, dia tak takut pun, dia tak pindah pun, dia keras di dalam rumah tu, dia solat apa semua, dia buat cara dia. Alhamdulillah sampai sekarang dia kata rumah tu pun dia dah duduk dengan anak dia, dan sekarang dia okey je lah duduk dekat rumah tu. Banyak pengajaran kan kita boleh dapat daripada kisah Encik Nazim ni. Saya sukalah kisah ni, yang mana pada awal kisah ni ditekankan jangan pilih kasih dalam anak-anak. Kita tak tahu akan datang mungkin anak yang kita rasa ialah mungkin tak pandai ke ataupun kurang, orang kata apa, membanggakan kita waktu dia bersekolah. Akan datang lepas sekolah, dia yang banyak jaga kita, kita pun tak tahu. Betul tak? Kan? Dan mungkin rezeki dia bukan di situ. Rezeki dia selepas daripada itu, kita pun tak tahu. Betul tak? Itulah pengalaman yang pada saya menarik untuk saya kongsikan daripada Encik Nazim. Pengalaman seram kita yang keempat ni pula dikatakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Jeff. Yang mana Jeff ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Jeff nyatakan di dalam kiriman yang mana pada waktu itu dia bekerja sebagai pengawal keselamatan di sebuah kondominium yang terletak di area Cyberjaya. Dan menjadi kebiasaan bila bekerja dekat kondo ni, biasanya dia akan buat rondaan di bahagian parking, ada juga di bahagian, tak adalah sampai kawasan residen, taklah, sekiranya ada komplain barulah dia naik ke apa ke macam tu. Dan kalau tak, dia duduk dekat dalam bilik kawalan lah, yang mana bilik kawalan ni memang akan ada banyak monitor semua CCTV-CCTV dekat setiap penjuru dalam bangunan tu. Dan malam tu Jeff tu ada dalam bilik tu lah, yang mana dia dah pun lepas lah turn dia untuk buat orang kata apa? Rondaan. Lepas dia buat rondaan, dia duduk dalam bilik tu. Sepatutnya dia berdua, tapi seorang kawan dia tak ada, keluar tak tahu pergi mana. Okay, jadi dia duduk sambil-sambil dia minum, dia makan ni kan. Bila ada je pergerakan dekat dalam salah satu monitor ni, dia akan pandang, dia akan tengok. Oh, orang kan, orang masuk parking ke, orang apa ke macam tu. Tapi pernahlah berlaku, yang mana dia tengah makan ni, tiba-tiba dia ternampak di salah satu CCTV seperti ada satu perempuan yang sedang berjalan tau. Perempuan yang sedang berjalan. Tapi apa yang pelik adalah perempuan ni berjalan perlahan sangat. Slow motion tau. Slow dia jalan. Jadi dia pun perhati. Perempuan ni berjalan ke apa, dia fikir macam tu. Bila benda tu dah sampai tengah-tengah, bila kamera dah nampak seluruh tubuh perempuan ni, perempuan ni seolah-olah macam melayang. Betul-betul dekat koridor. Yang mana koridor ni ada pintu-pintu. Macam tu. Pintu-pintu ni lah. Rumah orang lah. Jadi dia kata dia perhati betul-betul kan. Biar betul perempuan ni. Tiba-tiba dia disapa daripada belakang. Pelik yang perempuan tu. Terkejut dia. Astaghfirullahaladzim. Bila masa kau dekat belakang aku ni? Daripada tadi lagi. Perempuan tu berjalan ke apa? Dia kata tu. Tak tahulah aku. Cuba kita tengok. Dia tengok je. Susuk tubuh ni macam berjalan tau. Tapi perlahan sangat. Sampailah satu waktu, benda tu betul-betul sampai depan, orang kata apa, lift. Sampai pintu lift ni, mana nampak lah daripada kamera ni. Sampai dekat pintu lift ni, perempuan tu hilang. Perempuan tu hilang. Waktu ni dia, si Jeff ni lah, pandang kawan dia pandang dia. Kawan dia kata, dah. Buat tak tahu je lah. Tak indah, tak payah indah lah kan. Itu, adalah tu benda tu. Tapi dia tak adalah ganggu direct pergi kat dia ke, tak ada. Gangguan yang kedua pula berlaku waktu dia buat rondaan di bahagian kapak. Yang mana kapak ni sebenarnya terang.
bukannya lampu terpadam pun terang. Dan dia biasa ronda, dia akan naik motor kan, dia ronda satu ruangan kan? Ataupun satu tingkat. Pernahlah berlaku yang mana pada waktu tu, waktu dia tengah ronda ni, naik ke satu tingkat, yang mana tingkat ni lampu dia ada yang menyala, ada yang tak. Macam tu. Kira macam malap lah lampu dekat situ. Dia pun jalan sambil dia meronda ni, dia clocking. Waktu dia berhenti clocking ni, dia terdengar macam ada orang ketawa tu. Hihihihi macam tu. Suara ni macam ketawa kecil. Dan kemudian dia kata suara ni suara perempuan. Toleh dia ke belakang. Dia toleh, dia cari. Bunyi apa ni kan? Tak ada apa kot. Dia naik motor, dia kata dia bunyi lagi. Hihihihi macam tu. Puas dia toleh kiri kanan, dia kata dia pun bulu roma dah naik waktu tu. Dia meronda seorang pula tu kan. Laju dia, pulas motor dia, dia pergi kat tingkat yang lain, clocking punya clocking. Sampai waktu dia nak turun, bunyi ketawa itu seolah-olah macam mengikuti dia. Setiap tingkat dia akan dengar bunyi suara ketawa kecil tu. Sampailah dia dekat bahagian bawah. Dan kemudian dia ceritalah dekat dia punya kawan-kawan kan, apa yang dia alami. Dan kawan-kawan dia pun ada je yang pernah kena penampakan pun ada. Dekat parking tu lah. Cuma dia tak nampak, dia hanya dengar suara ketawa tu je. Sorry. Dan itulah pengalaman seram ringkas yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Jeff, pengawal keselamatan. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Pengalaman seram ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Farish. Yang mana Farish ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami ketika dia berada di sebuah hospital. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Farish bagi tahu dia tak nyatakan dalam kiriman hospital mana. Cuma dia kata dia ni tinggal di area Kuala Kubu. Di area Kuala Kubu tau. Yang mana dia pada waktu tu berada di rumah bersama dengan isteri dia lah. Entah macam mana, dalam pukul 11 lebih waktu tu dia tengah dah nak tidur dah. Dia hampir nak tidur. Dia naik saja ke bilik dia daripada bawah. Pergi dekat bilik dia nampak isteri dia keluar daripada bilik air. Yang mana pada waktu tu isteri dia sedang mengandung tau. Dan kemudian bila dia pandang isteri dia kata, kenapa yang? Sakit ke? Dia kata macam tu. Sebab waktu tu kandungan isteri dia baru dalam 7 bulan macam tu. Dan isteri dia kata, bang, saya bleeding. Dia kata, ada darah keluar kan? Cemaslah dia, betul tak? Capai je seluar, dia pakai seluar. Waktu tu dia pakai kain lah kan? Jadi dia tukar kain, dia pakai seluar. Bawa isteri naik kereta, terus bergegas pergi ke hospital yang berdekatan dengan rumah dia. Terus pergi ke bahagian ruangan kecemasan. Dan kemudian tak boleh parking dekat situ. Dia kena parking, cari tempat parking lah kan. Jadi bila dia pergi kat tempat parking, isteri dia ada kat dalam ni. Okay, dia pun turun pergi ke bahagian ruangan kecemasan. Yang mana pada waktu tu bahagian kecemasan ni boleh dikatakan penuh lah, ramai orang kan. Jadi dia berjalan pergi ke satu lagi ruangan menunggu yang berada jauh sikit daripada kawasan kecemasan ni. Tunggu dekat situ. Dan dia kata dengan isteri dia, kalau apa-apa telefon abang, dia cakap macam tu. Sebab dia kata abang kena cari parking kan. Dia pun duduklah. Duduk dekat ruangan menunggu tu. Memang waktu tu dia seorang je dekat ruangan menunggu ni. Duduk sambil tu dia tengah tunggu isteri dia telefon ni. Entah macam mana, dekat dengan tempat dia duduk ni, ada banyak ambulans yang sedang parking. Kira ambulans yang tak bergerak lah kan. Parking dekat situ. Dia rasa tau, macam ada sesuatu yang sedang memerhatikan dia. Tapi pada mulanya dia anggap itu perasaan dia je sebab dia berada kat hospital kot kan. Jadi dia kata dia buat tak indah je. Okay, dia buat tak tahu je. Dia tunggu. Dia memang rasa tau macam ada orang tengok dia. Dia pun tak tahu kenapa. Dia cuba toleh. Kiri kanan tak ada. Dia duduk lagi. Dia rasa lagi. Datang lagi perasaan tu. Dia pun pandang lagi. Pandang. Okay. Dia buat tak tahu lagi. Kali ketiga dia rasa perasaan tu campur bulu roma dia naik. Dia cakap si Farish ni lah, bulu roma dia naik. Terus dia kata, kenapa ni? Dia cakap tu kan. Bila dia buat macam ni tu, dia nampak dekat bahagian ambulans. Salah satu ambulans di bahagian belakang
dia punya cermin dia agak tinted tau. Jadi kita tak nampak dalam. Tapi malam tu Farish nampak dekat tingkap tu, okay, di bahagian dalam, seperti ada satu susuk tubuh kepala yang mana rambutnya mengerbang tau. Muka gelap ni, tak nampak. Tapi rambut mengerbang, sedang tengok ke arah dia yang sedang duduk waktu tu. Waktu ni dia nampak je, dia kata dia berdiri. Dia kata, dia cuba perhatikan betul ke apa yang dia tengok ni? Ke dia salah nampak kan? Dan kemudian dia panggil, ada satu guard. Yang mana guard ni adalah India, dia panggil. Brother, senjap, dia kata. Guard ni pun datang. Ini mungkinlah. Ini dia tak cakap lah brother tu. Dia cuma tulis saya panggil guard tu. Ini contoh saya nak menyedapkan cerita kan. Brother, senjap. Cuba awak tengok dekat dalam ambulans tu. Ada orang eh? India ni pun tengok. Bila India tengok, mana ada bang? Tak ada orang lah. You tengok betul-betul dekat tingkap belakang tau. Ni ambulans paling depan ni lah. Dia kata macam tu. India tu tengok kan. Ada orang lah bang dalam ambulans tu. Guard ni cakap macam tu. Terus guard ni masuk, dia tak tahulah dia jumpa siapa. Tiba-tiba ada seorang lelaki, yang mana lelaki ni mungkin berpakaian, orang kata apa, berpakaian pekerja hospital lah. Pergi ke arah van tu, tekan alam, cut-cut, and pergi ke bahagian belakang, buka pintu belakang ni, dia tengok. Dalam ambulans memang gelap, dia pun tengok. Okay, dia pun tutup pintu. Yang si Farish ni tengok je. Dan kemudian lelaki ni datang ke arah guard ni, dengan Farish waktu tu. Kata, siapa yang nampak tadi eh? Dia cakap tu. Kamilah, kami nampak. Guard tu cakap. Saya nampak betul tadi dekat tingkat belakang tu macam ada orang, dia kata macam tu. Orang? Orang macam mana eh? Dia kata macam tu. Saya tak tahu, saya nampak macam kepala je, dia kata macam tu. Si Farish ni pula cakap, saya nampak kepala dan rambutnya mengerbang. Dia nampak rambut kan? Lelaki ni terus macam, ui. Tahu macam, abang biar betul. Dia kata, betul. Saya nampak tadi. Sebab tu saya cakap dengan guard ni. Guard ni pun nampak. Awak tanya guard ni, dia kata. Enggak, tu pun tak menafikan lah benda tu. Dia pun nampak kan. Dan kemudian lelaki tu, tak ada abang, tak ada apa tu, saya dah buka tadi, tak ada apa-apa lah. Okey. Dan Farish, bila Farish tengok lagi dekat ambulans tu, susuk tubuh kepala tu dah tak ada lagi lah. Dan dia tulis kat dalam kiriman juga di bahagian bawah, ada kemungkinan perasaan dia dah terlalu, dia dah rasa takut kan. Mungkin benda tu macam dia tersalah nampak ke. Tapi yang menjadi tanda-tanya, macam mana guard tu pun boleh nampak ataupun guard tu tak nampak, sahaja cakap dia nampak ke, dia tipu kan. Kita pun tak tahu. Tapi benda tu boleh berlaku dan boleh jadi juga itu hanyalah perasaan dia lah. Dan itulah pengalaman ringkas yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita yang bernama Farish. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Dan mana anda semua yang baru je sampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda takkan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.